dana Verdi Sambo, publik pun mengklarifikasi aliran dana siluman tersebut. Nah, di ujung pertanyaan, nah ditanya, Bapak, apakah benar ada aliran dana ke DPR? Karena saya sudah nyatakan lebih dulu pada media lain, saya bilang dugaan. Tapi di dalam suara, saya slip off the tongue. Saya katakan ada aliran dana ke DPR. Detik saya sadar. Oh enggak, itu dugaan lo ya, jangan dibilang saya menuduh. Tidak ada masalah. Nah, suara kemudian memunculkan dalam bentuk online, DPR menerima aliran dana. Saya kaget, ya. Karena sudah direspon. Tanggal 15 itu saya posisi sedang di Jogja, Semarang, sedang keliling. Menerima pengaduan masyarakat. Sebagai ketua IPW, saya menerima pengaduan masyarakat. Tanggal 17, saya kemudian membuat rilis, ya. Tolong diperhatikan, tanggal 17 saya membuat rilis kepada semua media. Saya klarifikasi, tidak ada aliran dana kepada DPR. Tidak ada aliran dana kepada DPR. Karena apa? Kami melakukan pendalaman terhadap informasi itu, kami tidak dapat. Kalau sudah ada, saya tidak akan tedeng aling-aling, saya katakan ada. Ketua Dewan IPW Sugeng Teguh Santoso memenuhi panggilan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk mengklarifikasi pernyataan soal dugaan ada aliran dana Verdi Sambo kepada anggota DPR. Di dalam pernyataan tersebut media sosial pada tanggal 15 Agustus 2022, Sugeng sempat menyebutkan beberapa informasi mengenai pengucuran dana besar-besaran oleh mantan Kadit Propam itu, yaitu Verdi Sambo. Skenario tersebut memuluskan skenario yang dibuatnya terkait kasus pembunuhan ajudannya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau kata lain Brigadir J. Bahkan disebut-sebut IPW mendapatkan informasi ada dugaan dana yang juga mengalir ke anggota DPR. Namun, ujar informasi tersebut belum terkonfirmasi secara jelas. Dua hari sebelum Sugeng membuat keterangan pers berisi klarifikasi bahwa tidak ada aliran dana kepada DPR. Dalam pernyataan itu ia menegaskan, semata-mata aliran dana tersebut kepada DPR hanyalah fiktif belaka. Karena dari informasi awal itu setelah kami dalami tidak ditemukan fakta aliran dana. Selain Sugeng, IPW MKD juga disebut mengundang Menko Polhukam Mahmud MD untuk mengklarifikasi pernyataan yang menyebutkan Irjen Verdi Sambo sempat menghubungi beberapa pihak, termasuk anggota DPR untuk memuluskan skenario pembunuhan Brigadir J. Dalam pernyataan Mahmud tersebut disampaikan dalam sebuah podcast yang dikutip oleh sejumlah media sosial dalam beberapa hari terakhir. Adapun mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Irjen Verdi Sambo telah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan ajudannya. Hal itu diumumkan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kapolri pun menyatakan bahwa yang terjadi adalah Richard menembak Yosua atas perintah Verdi Sambo. Berdasarkan gelar perkara yang dilakukan pagi tadi, penyidik pun menetapkan Verdi Sambo sebagai tersangka tetap. Selain Verdi Sambo juga terdapat 4 tersangka lain dalam kasus pembunuhan Brigadir J, yaitu Baharadae, Brigadir Riki Rizal, dan Kuarap Mahruf dan Sutri Verdi Sambo. Di ujung pertanyaan, nah ditanya.